Ini gimana sih? Error mulu dari kemarin. Bete banget kan? Kenalin, ini si John. Dia adalah seorang programmer abis, atau sebenarnya programmer wannabe sih. Dia merupakan fresh graduate jurusan IT yang sedang bingung cari pekerjaan. Keseharian dia ngoding, ngegame, makan, tidur, dan begitu-begitu aja sih. Sampai setahun kemudian, dia masih jadi pengangguran. Kemudian dia menyadari bahwa dia nggak cocok untuk belajar pemrograman secara otodidak. Oke, kita berkenalan dengan si Jody. Si Jody ini adalah peserta bootcamp. Kesehariannya sebagai peserta bootcamp, Jody ada ngoding, tidur, ngegame, sama aja seperti si John. Namun si Jody nggak nyerah. Karena dia punya teman sesama bootcamp yang bisa diajak diskusi, si Jody juga memiliki mentor yang siap untuk membantu kesulitannya selama pembelajaran. Dia juga mengikuti pembelajaran yang terstruktur. Benefit yang tidak si John dapatkan. Dalam kurun waktu yang singkat, si Jody ini langsung mendapatkan pekerjaan dan bisa membantu perekonomian orang tuanya.